Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an amana bi iman wal islam alladzi kataba alaina siyam al ramadan walladzi amarana bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Saudaraku wasabi ajmain. Amma ba'du. Ya ayuhal ikhwah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi di momentum yang Ramadan ini, meski melalui media online, dan tentunya alhamdulillah, berkat kemajuan teknologi, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa eh, bertatap muka meskipun secara tidak langsung. Inilah kemajuan teknologi informasi. Kalau dulu, mungkin kita bisa mendengarkan tausiah, ataupun mendengarkan keilmuan-keilmuan. Hanya melalui radio saja yang mungkin bisa kita dengar setiap subuh saja. Kalau sekarang bisa kapan saja, bisa di mana saja. Tentunya, ini eh, berkat kemajuan teknologi informasi. Dengan segudang manfaat eh, yang kita bisa terima, ataupun kita bisa eh, manfaatkan dengan teknologi informasi ini, tentunya wabil khusus di bulan Ramadan ini. Bagaimana dengan media? informasi ini bisa lebih menambah keilmuan kita dalam rangka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan endingnya adalah sebagaimana tadi disampaikan bahwa tujuan ataupun output dari saum adalah la'allakum takun Intinya bagaimana kita raih ketakwaan, ketakwaan ini. Ya dengan media seperti ini mudah-mudahan menjadi silaturahim, menjadi uh, menambah keilmuan untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah sekalian dimanapun berada dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mafhum bahwa perkembangan teknologi pada kesempatan kali ini atau mungkin kita sering bermedia, bermedia sosial dengan teknologi dengan gadget kita yang dekat bisa jadi eh, yang jauh terbalik dari yang jauh bisa jadi dekat, yang sulit menjadi mudah eh, ini tentunya suatu anugerah buat kita. Tetapi hati-hati bahwa ketika kita tidak bijak menggunakan teknologi informasi ataupun dalam hal ini adalah bermedia sosial justru akan membatalkan pahala saum kita di bulan Ramadan kenapa demikian? kita selaku umat Islam harus mampu menjaga lisan dan tangan kita sebagaimana Rasul mengatakan al muslimu man salim al muslim bil lisanihi wa yadihi seorang muslim yang baik adalah orang seseorang yang bisa menjaga lisan dan tangannya tentunya e, ketika berbicara lisan di sini secara langsung ataupun secara harfiah kita maknai kita mafhum bahwa bagaimana kita bisa e, cerdas ataupun bagaimana kita bisa bijak berkata dan berucap kemudian wayadihi dengan tangan ya makna di sini bisa tulisan juga kalau dulu ataupun kita pahami bahwa di sini tangan di sini punya makna apa kekuasaan bagaimana dengan lisan dan kekuasaannya bisa menyelamatkan muslim yang lain. tapi di sini bisa juga makna lisan dan tulisan dengan tangannya. nah kemudian tadi bagaimana kita bisa uh, memaknai ramadan kali ini, bagaimana kita uh, optimalkan ramadan sebagai momentum tarbiyah dari allah, sahrul magfirah, sahrul barokah, menjadi satu titik tolak untuk meraih ketakwaan sehingga di sebelas bulan yang akan datang uh, kita ataupun di tahun-tahun yang akan datang, Sawal dan seterusnya e, bukan hanya di Ramadan saja nilai-nilai ketakwaan tumbuh dan lestari dalam diri kita. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menerima informasi ataupun e, ketika kita menggunakan media sosial kita harus bijak. Ambil khusus ketika kita mendapati informasi, ketika kita mendengarkan e, apa berita-berita bohong ataupun hoax harusnya kita bijak. Kemudian yang paling penting adalah uh, kuncinya bagaimana kita meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menjadi fondasi adalah tauhidullah dan akidah Islam yang kuat. Insya Allah ketika tadi bahwa seorang Muslim yang benar, Muslim yang kuat adalah akan saling menjaga, akan saling menyelamatkan dengan lisan dan tangannya. Demikian mudah-mudahan di momentum Ramadan kali ini kita bisa meraih ketakwaan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pastabiqul khairat wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.